Assalamualaikum pemirsa Siang Malang TV, apa kabar Anda hari ini? Saya Yulida Kristianingrum, inilah Malang Melintang. Pemirsa, dukung program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, Dinas P3 AKB Kabupaten Bojonegoro gelar pemutaran film edukasi warga tentang perkawinan anak di Balai Desa Ngerancang. Khususnya wilayah Ngerancang dan wilayah. Banyaknya dampak yang timbul akibat perkawinan anak merupakan masalah kritis yang masih banyak terjadi di wilayah Indonesia. Saksikan bersama. Dalam kegiatan pemutaran film yang diselenggarakan oleh Dinas P3 AKB Kabupaten Bojonegoro memberikan edukasi warga tentang perkawinan anak di Balai Desa Ngerancang. Mustaqim, Koordinator Penyuluh KB, Kecamatan Tambak Rejo mengatakan kegiatan pemutaran film ini bertujuan untuk mengedukasi warga setempat mengingat dampak yang merugikan masyarakat. Pada siang hari ini, khususnya dari DP3 Kabupaten Bojonegoro dalam hal untuk mendukung program TMMD yang ke-110, yaitu mengadakan terkait dengan pemutaran film, yaitu yang intinya adalah terkait dengan perkawinan anak. Ya. Harapannya apa? Harapan dengan pemutaran film visual-visual yang disampaikan tadi, harapannya jangan sampai di wilayah kita ini, yaitu di Desa Ngerancang, terjadi, yaitu perkawinan. Karena apa? Dari hasil perkawinan anak ini, yang jelas dari segi kesehatan, kalau dari reproduksi pun juga belum siap, tingkat emosionalnya masih tinggi, sehingga dalam keluarga nanti akan selalu ada permasalahan. Mustaqim menambahkan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya perkawinan anak di Desa Ngerancang, Kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro. Jadi, mari. Tim Liputan Malang TV. Terhadap anak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada siang ini. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan hari ini. Saya Yulida Kristianingrum pamit undur. Malang TV dari warga Malang untuk warga Malang. Sampai jumpa. Malang Melintang.